Ketemu lagi dengan gue Sultan di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Will. Sekarang Sultan lagi ada di VIP Auto Style nih. Sultan lagi ngapain? Lagi pingin gerbak ini toko karena sudah lama tidak kita kunjungin. Wah, kayaknya ada mobil R3 yang lagi ganti velg. Nanti gue bakal tanya-tanya ownernya. Dan di sini gue pingin ngasih tahu ke teman-teman velg yang jarang gue lihat dan jarang yang gue review juga. Nah, ini bakal gue review nih di sini nih guys. Mana? Hah, udah ada kursi, bagusan gue duduk, ya kan? Oke guys, wah ini udah ada HSR Manhunt D-Ring 18, lebarnya ini 8 nih guys. Dengan ET-nya, dengan PCD-nya ini 5x120, ET-nya 38. Wah, apal banget kan gua. Ya iyalah. Gua pasang di sini karena enggak jelas lisan ini. Karena jarang gua lihat nih velg nih. Wah, keren. Dan ini ada yang menurut gua kayak biasanya itu berbeda dan ini sedikit berbeda nih. Nih, ini agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena biasanya itu bulat. Nah, tuh. Oh iya ya. Ini bentukannya itu kalau saya putar bisa enggak sih? Enggak bisa. Tuh. Bentukannya itu berbeda. Segi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5, kalau dibalikin kayak bentuk rumah gitu tuh guys. Nah, ini nih. Dan warnanya ini sendiri, ini black machine face. Jadi di sini warna face. Ini hitam mengkilat nih di sini nih, bagian pinggirannya. Wah, keren sih ini velg nih. PCD 5x120 ini untuk mobil BMW lebih tepatnya. Karena udah jelas ada warna merah, biru tua dan biru muda di sini itu untuk mobil Eropa yang apalagi khususnya untuk BMW nih guys. Wah, ini jarang-jarang gue lihat di VIP ini sih. Pertama kali gue lihat nih di sini nih. Keren, keren. Kita lihat velg selanjutnya. Mana? Ini ya? Oh iya, ini sering sih di setiap toko tuh ada. Tapi ini yang berbeda adalah Mid 05 ini warnanya. Warnanya ini berbeda guys. Ini Mid 05 di ring 18 lebarnya 8 dengan VCD ini 5x100, 5x114,3 dengan ET-nya 40 nih. Nah, ini sendiri tertutup cover bagian tengahnya jadi aman untuk baut rodanya. Kenapa? Biar nggak berdebu, biar nggak kotor. Nah, ini ada tutupnya nih covernya. Dan untuk warnanya ini merahnya merah candy nih guys. Dengan ada nyebutnya ini apa ya, accent baut di sini nih, tuh cakep warna merahnya. Dan biasanya itu warnanya itu black, abis itu black agak sedikit grey, agak grey gitu. Nah, ini warnanya merah merona, merah itu mengkilat. Kalau malam lu masuk ke SPBU kena lampu SPBU, wah ini mengkilat nih, kinclong banget nih HSR Mid 05 ini nih guys. Nah guys, ini selanjutnya ada HSR Sambelia di ring 18 lebarnya 9 dengan PCD-nya ini 6x139 nih guys. Dengan ET-nya 0. Wah guys, ini kenapa gue jarang ngeliput nih, gue lihat karena ini warnanya yang berbeda. Warna orange, bukan warna merah ini. Orange lah nyebutnya, merah tuh ini. Orange, ini warna orange nih. Dengan rivet-rivet di sini berwarna orange tuh. Ini nih guys, membedakan. Dan ini sendiri dia bukan covernya, tutup dari asnya. Jadi untuk kan ada seperti as tuh kalau mobil-mobil yang gede tonjolannya nih tertutup. Wah, ini keren sih velg ini. Untuk mobil-mobil Pajero, Fortuner. Nah, ini ganteng pakai velg dari HSR ini nih guys. Wah keren, untuk warnanya orange nya ini benar-benar mengkilat dan mantul seperti krum tapi dia warna orange. Nah, ini dia nih salah satu yang menurut gua ganteng untuk di mobil kalian. Kita lihat selanjutnya, ini ada yang dipakai di mobil HRV nih. Eh, tebak namanya apa? Wah benar, ini adalah HSR Wurzburg di ring 18 lebarnya 8. PCD-nya ini adalah 5x114,3 nih dengan ET-nya 42. Wah, kalau di warna HRV itu warna biru itu di repaint. Nah, ini yang warna hitamnya nih guys. Wah, keren. Dan ini sendiri
ada yang sama, cuman berbeda PCD-nya aja. Kemarin pernah gue liput itu videonya di sini nih, yang bentukannya sama, yang warnanya itu dia seperti warna polis. Nah ini warna hitamnya nih guys. Oh yang di Bravo ya? Yang di Bravo benar. Nah tonton yang di Bravo itu gua, warnanya berbeda, namanya juga beda, tapi agak mirip-mirip nih. Bedanya di PCD. Yang ini adalah PCD-nya 5114, dia single PCD nih guys. Di HR-V aja ganteng. Tuh, ini velg nih. Kita udah ngelihat apa ya, gue bilang mobil kalian kalau pakai velg ini makin kelihatan gahar. Kenapa gahar? Ada lekukan-lekukan yang bagian sini nih. Nah, tuh. Karena jadi walaupun ini palangnya lebar-lebar tapi dia kelihatannya sedikit padat. Karena apa? Karena benar-benar palangnya seperti ye begini, akar. Ah, kayak akar-akar gitu. Jadi kayak kokoh mobil kalian tuh, guys. Wah, selanjutnya mana lagi nih yang gue kasih lihat nih, Bal? Oke, guys. Sekarang di belakang gue udah ada mobil R3 nih. Nah, ini udah sama anak, sama ownernya nih. Om siapa namanya, Om? Om Juli. Om Juli nih, guys. Ini Om Juli dari velg standar udah ganti ke velg dari HSR nih. Dan gue pengen nanya ke Om Juli nih, Om, kenapa Om bisa datang ke VIP milih velg itu, velg kenapa nih? Ceritain sedikit nih, Om. Jadi sebenarnya awalnya itu ngeliat di iklan, kontak ke showroom di sini, akhirnya kita datang. Pas ngeliat, kita lebih tertarik sama modelnya HSR, Om. Gitu. Waktu pas pertama kali datang ke sini, pilih velg. Sebenarnya sih cuma ada dua model tadi yang kita pilih, antara elegan sama model racing. Model racing. Karena warna mobil ini lebih gelap, ya, ungu dia, Om, ya. Iya, akhirnya kita lebih milih untuk yang lebih elegan. Ya. Kepilihlah ini, Om. Wah, ini HSR kaca saya kering 15 nih, guys. Tadinya standar, Om, ya? Standar velgnya. Berarti satu kali lihat langsung tuju pada ini. Langsung suka, Om. Wah. Mantap ini, Om. Siap-siap, Om. Dan pesan-kesannya, Om, di toko gimana nih, Om? Tadi Om dari nunggu. Dari mulai aku nunggu di sini, pelayanan bagus untuk toko di sini. Terus kita juga tadi udah fitting-fitting juga dikasih saran juga. Sampai akhirnya aku juga tertarik dengan velg ini. Untuk pelayanannya sih sangat bagus, Om, di toko sini. Wah, terima kasih banyak nih, Om. Dan juga kan disupport sama HSR. Siap. Satu kata nih, Om, untuk HSR apa nih, Om? HSR itu mantap, udah teruji. Wah. Keren. Terima kasih banyak nih, Om Juli. Terima kasih banyak, Om. Siap. Terima kasih Semoga banyak. Semoga udah ganti velg, mobilnya makin ganteng, makin nyaman, Om, ya. Siap. Terima kasih banyak, Om. Terima kasih, Om, ya. Terima kasih, Om. Oke, guys. Selanjutnya ada HSR Oster di ring 17, lebarnya 7,5 dan 9 nih, guys. PCD ini adalah 4x100, 4x114,3 nih dengan ET-nya 38. Wah, ini velg ganteng. Kenapa? Warnanya ini sendiri silvernya itu bener-bener yang menyala dan mantul, mantap betul. Ah, ini velg HSR Oster ini nih, guys. Dan untuk double PCD-nya ini bisa untuk ke mobil apa aja? Yaris, Jazz, Avanza, udah lama ya, bukan Avanza yang baru, dibawa tahun 2020. Nah, ini bisa nih, guys, karena dia berbisidi. Wah, keren sih ini nih, HSR Oster. Ini jarang-jarang juga kita lihat balik di toko-toko, ya. Di VIP ini ada nih, buruan langsung datang ke VIP Auto Style. Mana lagi nih, Bang? Mana? Ini apa nih, F1 juga nih? Ini? Wah, ini kayaknya... Oh, ini sama. Ini Westbrook juga. Beda warna. Nah, warnanya ada warna hitam, ada warna biru atau grey. Oh, gue bingung nih. Komen di bawah. Warna biru apa grey nih, guys? Hai, Sob. Ini namanya HSR Tulehu nih. Di ring 17, lebarnya ini 7 dengan PCD-nya 4x100, 4x114,3 dengan ET-nya 40 nih. Wah, ini velg sih ganteng, karena warna silver dan warna polisnya ini mengkilat banget. Polisnya ini bukan main-main, tapi dia kena pantulan cahaya tuh seperti ada pelangi-pelanginya nih, guys.
kayak ada pelangi-pelanginya tuh. Kalau kita lihat kamera kok enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Dengan mata langsung ini kelihatan nih, guys. Kelihatan dikit sih. Tuh. Dan ini sendiri VCD 4x100 pakai 14 ini bisa untuk mobil Avanza, Jazz, Yaris, Brio, Mazda 2 bisa nih pakai velg HSR Tulehu ini nih, guys. Wah, selanjutnya nih yang terakhir nih ada velg apa aja ya? Mana kapur? Di sini udah turun. Kamu jangan maksain saya manjat. Mana lagi? Nah, mungkin yang terakhir gue pengen kasih lihat. Wow, ini kita bawa. Nah, ini ada HSR FE02 nih, guys. Di ring 16 lebarnya 7, PCD-nya ini di 4x100, 4x114,3 dengan ET-nya 42 nih, guys. Udah jelas-jelas kan ini adalah kolaborasi antara HSR dan Mas Fitra Eri nih. Kalau kita giniin, ada tulisannya. Tuh, Fitra Eri nih. Cakep. Nanti sini tambahin nih. Apa? Sultan. Jangan. Nanti insya Allah ya adalah velg Sultan. Wih, amin, doain ya Allah. Tuh. Nah, ini kolaborasi antara HSR dan Fitra Eri nih. Gimana? Warnanya, goldnya cakep kan? Warna gold ini sendiri menurut gue, goldnya itu bener-bener yang nyala dan nyentrik. Wah, itu tuh. Ini emang gold. Ini gold. Emang warna apa coba? Gold, ini gold. Dan di sini ini ada tulisan juga, emblemnya adalah Fitra Eri nih. Tuh, di sini ada, di sini ini. Tuh. Dan untuk HSR FE02 ini adalah HSR original. Original design nih, guys. Kenapa ini disebut FE01 ya? Karena ini kolaborasi. 01. Ini udah 02 malahan. Karena kolaborasi antara Fitra Eri nih, ini untuk fansnya Mas Fitra. Nah, itu tuh yang fans sama Fitra, silahkan komen di bawah. Nah, ini ada velg FE02. FE01 nya kayak mana yang belum pernah nonton? Ini dia nih FE01 dan ini FE02. Dan FE02 ini dipakai di mobil Mas Fitra itu yang di GR Yaris. Iya, itu kan diperuntukkan untuk mobil GR Yaris tuh. Ini castingnya. Ya, ini castingnya, guys. Yang itu tuh Forge-nya. Itu HSR Forge-nya tuh yang dipakai di mobil Mas Fitra ini yang GR Yaris. Jadi HSR itu ngebuat velg benar-benar dipikirkan dan ada sejarahnya dan bagaimana apresiasi fans Mas Fitra Eri ini. Wah, kita buatin juga lah biar bisa dipakai juga sama teman-teman sekalian nih, gitu guys. Kapan? Hah? Warnanya? Warnanya ada warna putih. Habis itu ada warna hitam, warna grey. Grey. Jadi ada grey, hitam, abu-abu. Grey itu abu-abu sama. Gold 4, putih 5. 5 apa 4 gitu. Ada warna sini nih. Ting. Ha. Itu dia. Wah, guys. Kayaknya segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di-like, di-subscribe dan di-komen. Untuk kedepannya, jangan di-skip-skip. Gua Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat HSR.